Video Nagita Slavina stres karena bajunya jelek viral lagi. Netizen, baju aku harusnya dipakai keset. Dikutip dari pikiranrakyat.com. Belum lama ini netizen menyoroti video viral percakapan Nagita dan Raffi. Cuplikan video Gigi dan Raffi yang mempermasalahkan baju kembali viral lantaran dinilai gemas oleh netizen. Video itu menampilkan Nagita tengah kebingungan untuk memilih baju yang akan ia pakai. Gigi lagi stres guys karena pakai baju gak ada yang muat, ujar Raffi. Nagita Slavina yang berada di sampingnya langsung emosi ketika Raffi Ahmad salah berkata, "Bukan gak ada yang muat, gak ada yang bagus, aku gak bilang gak ada yang muat, muat semua ih tapi jelek," pungkas Nagita. Raffi Ahmad lantas mengobrak-ngabrik semua baju yang sudah istrinya coba itu. "Kamu bilang gak ada yang muat, kenapa sih gak ada yang muat?" gitu katanya tadi. "Lihat segini dia coba baju semua, stres, semua baju dia coba, ini berapa puluh baju dia coba, kenapa ih gak muat, kenapa gak ada yang bagus?" tutur Raffi. Sontak video tersebut menuai beragam komentar netizen. Beberapa di antaranya mengaku hidupnya miris usai mendengar percakapan Raffi dan Nagita itu. "Kalau bajunya Mbak Gigi nggak ada yang bagus, berarti baju aku harusnya dipakai keset," tulis netizen. "Bajunya nggak ada yang bagus dibilang jelek, padahal merek Gucci, Dior, CK, lagu ya baju 35.000, mana kembaran sama orang random kalau lagi jalan-jalan," di luar netizen. "Gimana dia lihat lemari gue ya, daster robek, semua di bagian ketek, gegara nyangkut di gagang pintu mulu," kata yang lain. Sementara itu, Nagita Slavina yang insecure dengan kondisi tubuhnya saat ini membuat Raffi Ahmad khawatir. "Emang buat apa sih kurus-kurus itu, aku tanya? Emang ada orang yang mencemooh ataupun rezekinya berkurang karena maaf berat badan kamu bekas melahirkan Ryan saya," kata Raffi. Nagita yang berniat diet ketat itu mengaku ingin hidup lebih sehat bukan karena tidak ada baju yang muat. "Ya enggak, bukannya bajunya enggak ada yang muat, maksudnya aku pengen lebih sehat aja, karena kan kemarin lemaknya kebanyakan," ujarnya. Namun Raffi Ahmad justru menyebut bahwa badan sang istri sudah sangat ideal baginya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.